Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Farida FR. Okay, di video kali ini adalah video yang mungkin atau yang mau aku bikin atau mungkin request dari kalian juga. Karena kemarin aku mau bikin video ini cuman gak sempet, ada kendala gitu. So di video kali ini aku itu terinspirasi atau bikin video Rahmawati KK Challenge. Ya bener banget, kalian udah tahu kan Rahmawati KK itu siapa. Dia itu suka makeup dan dia itu punya channel YouTube tentang makeup juga. Dia itu di channelnya makeup semua dan lucunya juga dia itu orangnya unik, konyol dan bikin ketawa. Pokoknya yang bikin ketawa itu gimana dia ngomong, gimana dia memperlihatkan makeupnya, gimana dia juga memperlihatkan produk-produknya, dan dia itu bangga juga sih kayak dia itu percaya diri. Cuman video yang viral dari Rahmawati KK itu adalah video ketika ngupgrade foundation pakai apa namanya, pakai balon. Nah, dan balonnya itu diisi air dan gak tahu kenapa itu lucu banget. Dan ya, dan semenjak itu dia itu viral banget. Dan waktu aku lihat pertama kali di channelnya itu subscribernya itu masih belasan ribu, dan sekarang aku lihat lagi itu udah 86.000. Wow. Dan ya, dia itu sangat lucu banget pokoknya. Dan kali ini aku mau coba, dan aku itu nggak mau bikin makeup yang sesuai dengan si Rahmawati KK, cuman aku tekniknya menggunakan balon. Dan ya, dan makeup looknya hari ini kayak gini. Ini makeup yang biasa aku pakai kalau misalkan ada meet up sama teman-teman atau nggak pergi ke acara, biasa-biasa aja gitu. Pokoknya makeup everyday makeup look. Dan ya, buat kalian yang penasaran, jangan lupa kalian like dulu video ini, subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku @farida_1795. Jadi biar kalian gak penasaran dan gak lama-lama, so ya langsung aja kita ke videonya. Okay, aku itu udah cuci muka, jadi sekarang aku mau tiup balonnya dulu. Dan sekarang aku mau tiup balonnya. Dan sekarang kayak balonnya kayak gini aja. Ini jadi sekarang aku mau masukin airnya karena di videonya itu dikasih air deh. Oke, aku mau tiup dulu. Karena aku itu di sini aku mau nyontohin bukan dari makeupnya si Keke, tapi cara dia atau teknik dia menggunakan si balon ini. Berarti aku sekarang itu mau pakai kayak produk-produk yang aku punya saja. So ya, kali ini aku mau bikin tutorial makeup yang natural yang biasa aku pakai sehari-hari. Dan ya, langsung aja. Okay, ini aku pakai, yang pertama aku mau pakai sun protection dari Emina. Ini SPF 30. Kalau kalian tak mau makeup sehari-hari itu harus dan wajib pakai sun protection atau sunscreen atau enggak sunblock, itu agar bisa melindungi wajah kalian dari paparan sinar matahari. Susahnya kayak gimana sih? Lanjut, ini adalah bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu menggunakan foundation yang mana aku bakalan blend pakai balon. Dan aku mau tahu sensasinya itu seperti apa. Dan di sini aku seperti biasa menggunakan Wardah Exclusive Liquid Foundation yang nomor 4. Dan aku mau coba totalin di aku. Sekarang aku mau pakai si balon. Bismillah.
Oh my god. Rada aneh sih menggunakan balon, kayak gimana ya? Cuman ya si Keke, si Rahmawati Keke itu kayaknya unik banget dan tahu di mana gitu pak ngobrolin ini pakai si balon. Cuman ya ini mungkin kekurangannya itu gak maksimal ngeblendnya. Ya emang susah banget sih, gak kayak beauty blender. Oh my god. Ala kan ini coba. Ya Allah. Ya Allah susahnya ya Allah. Kayak ada bunyi cepat cepat gitu kan. Aduh. Jadi ini sensasinya itu kayak gimana ya? Bikin asik aja sih, soalnya kayak ada bunyi cepat 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 gitu. Cuman ini yang menurut aku agak ribet karena susah di blendnya dan gak rata gitu dan malah ini pori-pori aku kok tambah besar, gak ketutup di bagian sini gak bisa karena ada lancipannya ini nih, aku pakai ini. Dan kelebihannya itu ini produknya nggak gitu nempel di si, tidak menyerap di balonnya. Ya emang lah balon kan nggak bisa nyerap. Oh my god, kok malah ketawa banget sih. Itu sih Keke dapat ide dari mana coba pakai ginian. Sumpah pori-pori aku kelihatan banget, gak ketutup dan di bagian sini gak bisa juga. Sedangkan kalau si Keke itu menggunakan produk Viva, kalau nggak salah itu pakai Viva dan kebetulan aku gak punya yang Viva, kayaknya udah ngeblend semua deh. Oke, okay, menurut aku ngeblend pakai si apa namanya, si balon ini gak maksimal ngeblendnya dan susah banget karena mungkin balonnya aku tiup terlalu besar, terus bikin pori-pori itu gak ketutup sama foundationnya atau masih kelihatan banget dan lebih parah kelihatan banget pori-pori aku. Terus susah juga ngeblend di bagian sini, cuma aslinya pakai ini tuh kayak ada bunyi cepok kayak gitu sih. Oke, mungkin itu dia sensasi pakai balon. Dan aku ya lumayan lah bisa ngeblend serata mungkin, walaupun gak rata, gak tahu pokoknya itu. Dan sekarang aku mau lanjut pakai powder, dan di sini aku pakai powder Pixi.